Astaga. Jangan kebanyakan ngelamun, mending banyakin selawat biar nanti dapat syafaat Rasulullah. Asik. Bentar, coba lihat mukamu. Ini kelihatan muka-muka penuh masalah. Coba cerita dong sama kakak. Jadi gini kak, aku tuh punya masalah di organisasi. Nah, ketuanya tuh gimana ya? Suka marah-marah, plin-plan, maunya sendiri, kalau datang rapat telat, pokoknya gak pantas lah jadi gua. Maksud kalian itu apa? Kalian mau bermain dengan saya? Dasar kalian semua gak punya otak! Coba lihat pakai mata kamu. Apa ini? Hah? Itu ini bela mahasiswa. Tapi... diam. Agung. Bentar. Dulu ketika pemilihan ketua, kamu milih enggak? Ya milih, Kak. Cuman dia belas semua. Nah, itu udah ketahuan. Kebanyakan pemilih pemula, mahasiswa ya seperti itu. Makanya dari pengalaman ini, itu pelajaran buat kamu supaya ketika menentukan seorang pemimpin itu benar-benar dari hati. Dan sebentar lagi kan pemilu, maka belajarlah dari pengalamanmu ini untuk memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan petunjuk agamamu, pendidikanmu, akalmu, dan hati nuranimu. Satu suaramu itu sangat menentukan masa depan bangsamu. Dan golput bukan pilihan.